baru ni dia jepuk kita masuk TV. Kita kata tak apa, nak jepuk boleh, kena tahu dulu benda kita nak buat. Mu nak suruh aku joget, aku tambuh. Dia kata dok, maknanya buat rancangan begini-begini, okey. Nah, tanpa syarat, kita tak ada syarat-syarat. Syarat tak masuk TV tak apa. Mu nak suruh aku pakai sokok, sorry boh. Tak pakai sokok, ingat aku lapak sangat duit. Tak, boleh pakai piaw, pakai serbang, pakai jubah macam biasa. Jadi dekat dengan kita program nak keluar, kita minta sign satu surat. Sebab ni masalah TV, dia berkait dengan KDN. Dia orang tengok, tak berani nak sign, takut dia. Padahal kita bukan nak bawa bom, nak letup studio dia. Pasal dia cerita, masyarakat, keluarga Islam. Dia takut kita hentam Najib ke apa. Dia ingat kita bodoh ke apa. Dia tajuk keluarga Islam. Keluarga Islam, habis kuat kita nak sebut JKK. Tapi dia berasa takut. Takut, akhirnya tak sign. Bila kita telefon, tak jawab. Masing-masing tak akak waksnya. Kerana malu. Bukan kita yang patah, dia yang minta. Lepas tu dia tak berani nak jemput sekali lagi. Nampak? Cerdik ke bodoh? Bodoh. Nampak? Dia gitu lah. Hak bawah-bawah okey, pihak atasan bodoh. Bodoh-bodoh pun bapak boleh bulan-bulan, PT banyak boleh. Gaji besar. Biasa gitulah. Jadi lain kali untuk ustaz-ustaz lain jangan buat gitu. Bila kita dah beri persetujuan, mana kita telah set masa kita. Kuliah-kuliah ni telah kita batalkan kerana kita hadir untuk program TV. Lepas tu dia rasa tamu panggil, tak panggil pula. Mengingat kita duduk saja ke bila lokang, kayung kaki gitu, tunggu orang panggil. Kena fikir. Jadi untuk ustaz-ustaz lain, harap dia tak buat gitu. Panggil, buat. Pasal bila orang panggil, dia setuju, mesti dia atur program. Tengok. Ada booking hotel, ada booking apa semua. Kita kata ni supaya dia tak panggil dah kita. Dia tak ada benda kita. Satu-satu orang yang panggil kita, lepas tu dia patahkan tanpa syarat, yang tanpa satu yang menyesabar, kita ban seumur hidup. Tak ada masalah. Jadi kalau TV 9, dia tak panggil, dia panggil kita. Lepas tu dia cancel, tak jadi pula. Nampak? Tak pergi dah. Tujuan apa? Sambang? Tak. Untuk orang-orang ustaz-ustaz lain. Jangan buat lebih kurang. Dia gitu kan? Bukan kita nak hentam Najib. Dia bagi tajuk kan? Bagi tajuk, kita cerita lah tajuk tu. Bukan kita gila ke apa? Nak naik ke wah-wah tepik situ. Bodoh sangat. Nak jadi cemeng sangat, bodoh. Nampak? Jangan menyusahkan orang. Biar profesional.